4 datang kereta api Serayu dari Purwokerto. Ekonomi ya. Halo. Ini via Bandung nih. Senen. Keretanya via Bandung untuk jagung bagasi. Mau jalan jam berapa? Dari arah Stasiun Cipinang ke Jakarta KRL. Panggilan dinas kepada segera gratis. Sebenarnya terima kasih. Nah, orangnya belum pulang ya, Pak. Oh, tiket terdapat KRL. Tujuan stasiun Jakarta Kota via Pasar. Yang baru stasiunnya. Ini kereta yang baru tiba. Baru tiba berapa hari yang lalu dari Jepang. Penumpang naik turun periksa kembali tiket serta barang bawaan Anda pas ringan tidak tertinggal. Arah Manggarai. Sinyal keluar jalur 12 Alpha. Semuanya 5 diizinkan berangkat. Jalur 3. Dari arah Pasar Senen. Tiba di jalur 6. Jalur masuk ke kota di luar stasiun Bogor. Penumpangnya kita turun berjalan kembali tiga terbang bawahnya satu tiga terbang. Ke Serayu berangkat. Sinyal bernomor JL12B. Sekarang KRL itu betulnya sekarang KRL-nya melintas langsung. Berangkat balapan dengan ke Serayu. Pemerintah langsung. Berhenti dulu. Kereta api melintas langsung jalur. Kereta api melintas langsung jalur 3. Kita menuju langsung ke situ di pojok utara. Jalur 7 kami menuju langsung dari arah timur. Timur mas.
itu dia kereta api apa tuh lokal palingan. Jadi luhurnya pasti. Dari sini. Tapi jati luhur. Orang lurus ya. Jalur 7 dari arah timur kereta api melintas langsung. Kemudian jalur 7 dari arah timur kereta api melintas langsung. Kereta api lokal dari arah Purwakarta. Atau Walahar. Lokomotifnya berjenis Serosan 3 bernomor 9804 tipe Indonesia. Kata kota keretanya adalah Jatiluhur dari Cikampek menuju Jakarta Kota. Tanjung Priuk ke Jakarta Kota. Ya, ini ekonomi yang jadul-jadul nih kayaknya nih karena ada pintu yang dibuka. Karawang kan di Jatiluhur. Jatiluhur, Cikampek, Tanjung Priuk. Sehingga di Karawang kan. Mau foto jalanannya deh. Duduk. Dia dari arah stasiun Bekasi. Duduk, situ pinggiran situ. Dari arah stasiun Bekasi dan Cipinang mendapatkan L seri 205 dari ujung. Ke Agopar dari stasiun Bandung. Stasiun Jatinegara di Solo. Yo diri dia. Di sini tuh keretanya berhenti. Diri ntar ada orang. Diri ntar ada orang turun di sini tuh. Diam di sini. KRL Jakarta Kota. Kereta api
Argo Parahyangan dari arah situ jalur 7 kereta api Argo Parahyangan. Jadi Argo Parahyangannya. Sibuk sekali. Satu juta dapat kereta api Argo Parahyangan. Jalur 7 Argo Parahyangan. Kereta tujuan Jakarta Kota di jalur 4 berangkat. Yang ada sepedanya tuh. Yang ada gambar sepeda, KMP yang gambar sepeda. Yang segera masuk kereta api Argo Parahyangan dari Bandung, hati-hati jalur 7 dari arah timur. Agar segera masuk kereta api Argo Parahyangan dari Bandung. Gopar dari arah dari Bandung menuju stasiun Gambir. Eksekutif stainless steel. Ini dia kereta. Waduh, membawa priority, membawa kawis kereta api wisata. Jalur 3 dari arah barat kereta api melintas langsung dari arah jalur 3 dari arah barat kereta api melintas langsung. Kami ucapkan selamat sore, selamat datang kepada penumpang kereta api Argo Parahyangan. Anda telah tiba di stasiun. Ada kereta api lagi melintas langsung tadi. Jalur berapa? Ada ya, view jalur 3. Ada 2 kereta api di jalur 3. Ada 2 kereta api. Ada 3 kereta api sebenarnya sih. Ada yang dari sana, entah kenapa. Kan ada yang di sana, yaitu kereta api. Nggak tahu. Ada kereta apa ini? Antara Argo Sendora atau Bima? Mungkin apa malam? Argo Bromo Anggrek malam kah? Pokoknya puang ini nih. Jalur 3 kereta api melintas langsung dari 3 barat kereta api melintas langsung. Jalur 3 kereta api melintas langsung. Tapi ini kayaknya jalannya agak pelan. Ini kan dulu ada kereta api. Ini dia kereta api melintas langsung. Antara Taksaka, ini sleeper yang kedua. Sleeper generasi kedua membawa posisi ini Bima atau Gajayana. Gajayana. KA Gajayana membawa ke satu sleeper, ke satu sleeper dengan kedua. Dia view kawisnya. Jalur 7 kereta api Argo Parahyangan persiapan berangkat kembali. Tuh Argo Parahyangan tuh yang diberangkatkan tuh. Jalur 7 kereta yang melayani KA 25 semuanya saat turun akan diberikan dari sisi sebelah kiri kereta untuk maju ke depan rangkaian senja. Dari arah barat agar segera masuk Komuter Ekspres Bekasi, rangkaian terdiri dari 12 kereta.
Sebelum ada naik periksa satu kali kembali tiga sampai barat kawasan dan pastikan tidak terpinggal. Jalur 3 terdapat kereta api KRL, KRL. Oh, warga Padangan diberangkatkan kembali. Tujuan Gambir. Nah, ini kan tadi sebelumnya stasiun terakhir saya lagi ketemu warga Bromo Anggrek atau warga Jati yang atau sebelum Tintak Saka di stasiun Kota Semayang.